Ia pemirsa menjadi salah seorang tokoh inspirasi Siti Hajir. Pengrajin batik berusia 50 tahun ini berkisah betapa membatik menjadi hobi yang menghasilkan baginya. Betapa tidak, hasil karya yang sudah digeluti puluhan tahun lalu itu sudah merambah pasar domestik. Mempunyai nama sejak tahun 1984 lalu, Siti Hajir menerangkan tahun 1997 juga memproduksi batik cap. Namun ia menjelaskan lebih menyukai batik tulis, karena baginya supaknya sulit dalam memberi warna hingga sampai berkali-kali dan bernilai harga jual yang tinggi. Saat ini, batik Siti Hajir sudah mempekerjakan 13 pekerja yang didominasi kaum ibu. Dirinya terbiasa menyebutnya dengan mitra, yang saat ini berjumlah 13 orang. Mereka membatik mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bahkan dalam rangka melestarikan budaya batik Jambi, dirinya juga mengajarkan kepada anak-anak sekolah untuk membatik. Di tempat tinggalnya melakukan wisata edukasi dengan mengajarkan para pelajar membatik dengan tujuan agar batik tidak sirna. Ada kalau pewarna kimia kami pesan di Pekalongan. Tapi kalau untuk warna alam kami mengambil lingkungan kami seperti kulit jengkol menghasilkan warna coklat. Juga bisa dari kulit manggis bisa menghasilkan warna merah marun. Sudah itu bisa juga daun jambu biji, daun jambu kutuk itu menghasilkan warna coklat muda. Sudah itu kuning ketepeng, daun ketepeng, akarnya, batangnya bisa menghasilkan warna kuning. Dan itu bermacam-macam daun lagi bisa dimanfaatkan untuk warna natur ya. Iya, berarti diolah sendiri ya Bu ya, dan dicetak. Oke, dengan Ibu siapa? Nama saya Siti Hajir. Ibu Siti Hajir. Siti Hajir mengajak anak remaja, baik remaja putri dan putra, cintai budaya Jambi, menyayangi hasil nenek moyang yang sudah lama. Sebab jika sampai hilang, akan rugi, karena budaya berharga ini bisa menghasilkan uang. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.